Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa sederhana. Share lagi kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mematikan kegiatan aku yang isinya setiap hari sama. Dan itu masih ingat gak baju aku yang warna hijau sama biru buku yang warna pink ini. Itu kelanjutan dari aku yang waktu aku di Jakarta sih yang masih di waktu yang sama. Namun aku pas gitu ya teman-teman, maksudnya selamanya itu belum dilepas sama suami aku. Jadi di sini aku lepas dulu sebelum aku beresin. Ya iya dong bun, masa belum dilepas sudah diberesin, kan aneh ya. Nah jadi aku tuh setiap hari pakainya selambu ya teman-teman, aku nggak bisa banget pokoknya kalau tidur tanpa selambu bagaikan aku hidup tanpa kamu. Jadinya begitulah kira-kira, nggak tahu sih karena apa aku wong desa ataupun memang udah kebiasaan dari dulu atau gimana sih, aku nyamannya pakai selambu teman-teman. Kira-kira ada yang samaan nggak sama kayak aku? Mungkin ada juga yang malah apa ya, takut ataupun malah nggak nyaman pakai selambu kayak gitu teman-teman. Mungkin ada banyak sih ya. Kalau aku tahu konten teman-teman semua itu kadang malah tidurnya cuman ngampar kayak gitu, masang obat nyamuk, kadang juga disemprot kayak gitu. Kalau rumah aku kan masih bolong-bolong ya, belum ada plafon. Jadi kalau untuk semprotan itu nggak cocok sih, cocoknya itu aku pakai obat nyamuk kayak gitu teman-teman. Oke, next di sini setelah aku bersihin di bagian ruang tengah ini sengaja teman-teman ya, untuk durasinya aku persingkat aja. Dan juga buat teman-teman semua, semoga lah ya nonton video aku ini sampai akhir biar teman-teman semua juga ketularan. Nah ini tuh cuaca di tempat aku lagi panas banget, jadinya sinar matahari pun masuk kayak gitu, suasananya itu enak banget dibuat apa ya, beraktivitas, semangat gitulah intinya teman-teman. Nah ini tuh bajunya beneran nyaman banget, baju aku yang aku beli di Shopee tuh ya, ini tuh buat konten seperti ini tuh nyaman banget, kainnya juga enak, gak gampang kusut kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin samaan, linknya udah ada di description box aku, udah aku sematkan ya. Nah untuk ukuran juga di situ banyak pilihannya. Kalau aku sih ukurannya ya pastinya yang paling kecil teman-teman, jadi ini aku ukurannya yang paling kecil. Untuk berat badan yang mungkin berat badannya banyak, boleh banget untuk pilih ukuran yang memang besar kayak gitu.
Oke, di sini aku juga sapu-sapu teras. Setelah sapu teras udah selesai, di sini aku lanjut untuk bilas-bilas pakaian yang udah aku puter tadi ya. Jadi sambil aku beraktivitas, sambil aku nyapu-nyapu, biasanya disambil-sambil seperti ini loh teman-teman, jadi cepet selesai gitu kan pekerjaannya. Kira-kira emak-emak apakah sama semuanya? Tangan itu gak bisa ngerjain cuma satu pekerjaan. Mungkin sama sih menurut aku, tapi mungkin ada juga yang memang gak bisa ngerjain beberapa pekerjaan, bisanya satu pekerjaan, mungkin ada kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Nah, di sini juga aku tadi belum sapa-sapa buat teman-teman semua yang baru mampir nih di channel aku, yang baru menemukan channel sederhana aku ini. Aku mau ucapin selamat datang, salam kenal dari aku, orang Sumatera Selatan yang tinggal di Belitang, Kabupaten Oku Timur. Salam-salam ya teman-teman, pokoknya salam sehat, salam santun, salam silaturahmi buat teman-teman semua pejuang 1K dan 4K. Tetap semangat aja, tetap konsisten upload video, perbaiki video, tetap belajar, karena kalau kita nggak mencoba nggak akan pernah tahu rasanya. Nah, mumpung apa ya teman-teman belum terlalu sulit untuk proses ataupun untuk persyaratan monetisasi kayak gitu, boleh banget teman-teman langsung aja ya, semangat, semangatin aja supaya cepat mendapatkan 1K dan 4K gitu. Dan ini aku lanjut dulu untuk ngebilasi sepatu, karena ini tuh hari ini tuh libur untuk suami aku, jadi sepatunya aku cuci-cuci semuanya biar kering dan biar bersih kembali. Gimana nih kabar teman-teman semua di rumah? Apa nonton video aku lagi ngapain? Adakah yang lagi beberes juga sama kayak aku? Boleh banget teman-teman untuk tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini aku langsung aja teman-teman natain ataupun jemur-jemur pakaian, kemudian jemur sepatu kayak gitu. Nah, ini seperti biasanya ya teman-teman, aku hanger, aku pakain hanger seperti ini biar menghemat tempat juga. Nah, aku tuh kadang kalau nyuci baju apa ya teman-teman, biasanya dibeberken. Ini tuh karena tempatnya juga yang tidak memungkinkan gitu. Sebenarnya memungkinkan teman-teman, tapi kayak aku lebih enakan di hanger kayak gini ya kalau sekarang ini. Kalau dulu mah kan aku pakainya tambang ataupun dadung. Kayak gitu, jadi aku dibeberkan kayak gitu. Ini yang kecil-kecilnya kayak baju-baju adik Dinda, aku hangerin yang pakai hanger kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya kegiatan aku setiap harinya kayak gini-gini aja sih teman-teman. Ya, semoga nggak bosan, tetap semangat untuk para ibu rumah tangga hebat semuanya di sana. Aku yakin teman-teman semua juga pasti mengalami apa ya? Maksudnya sama sih teman-teman, kerjaannya sama kayak aku gitu ya, masak, nyuci piring, nyuci baju, beberes kayak gitu teman-teman. Pokoknya semuanya isi intinya sama, tinggal kita aja yang menjalani. Semoga kita semua para ibu rumah tangga ada balasannya ya di kelak, di akhirat kelak, amin. Oke nih, di sini lanjut setelah udah selesai aku jemur pakaian, bersih-bersih, ini aku mau ngantar anak aku sekolah. Dan itu ada teteh aku sama aku yang masrahin anaknya, minta apa ya, bonceng gitu ya, bareng gitu teman-teman. Dan oke, di sini alhamdulillah, pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Ini aku mengantarin dulu dan aku tuh pegang HP, jadinya agak
riuh ya teman-teman, tapi gak apa-apa lah ya, semoga teman-teman semua tetap happy. Terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya. Aku akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.